Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Dapur Sweet Everything. Hari ini saya masak roti gulung pandan inti kacang merah, ya, yang teksturnya sangat fluffy, ya. Ah, lembutnya ni. Boleh simak videonya sampai habis macam mana cara buatnya, ya. Guna daun pandan 5 keping, ya. 5 keping potongkan sini sebab nak ni blender. Nak dihaluskan. Dah basuh ni dah daun pandan ni. Okey, saya guna susu full cream, ya, 130 ml untuk airnya pandan ni. Blend dulu. Okay. Tepung gandum serbaguna 300 gram. Letak yeast 4 gram. Okay. Yeast kat sini, kacau dulu. Letak garam 3 gram, ya. Garam 3 gram. Kacau kat sini supaya tak kotor dengan yeast. Susu serbuk 20 gram. Bread improver. Bread improver 1 sudu teh. 1 sudu teh ni, ni. Serbuk vanila 1/2 sudu teh. Telur sesbi 1 biji. Yang ni air pandan 130 ml, sama dengan susu tadi ke. Dia punya tu, apa dicampurkan, ya. So, letak separuh dulu. Mixer dulu. Okey, baki susu masukkan, ya. Okey, sudah tercampur tepungnya. So, letak unsalted butter yang telah lembik 35 gram. Okey, kacau lagi. Okey, yang ni hijau dia terlalu light. So, ini pandan saja, ya. So, saya akan letak warna hijau supaya dia menarik sikit. Ini warnanya. Okey, ini lembik sangat, ya. So, dia lembik sangat. Saya tambah tepung gandum 1 sudu makan. Kalau rasa lembik, kena letak tepung, ya. Sudah siap. Okey, tangan letak margarin ataupun butter supaya tak melekat. Saya akan letak kat sini, ya. Dia punya akan dilihatkan kat sini. So, ni sudah siap, kan, macam ni teksturnya. So, dibulatkan macam ni. Rehatkan selama 30 minit, okey? Tutup dengan kain. Okey, sudah 30 minit. Okey, tadi dough ditimbang 630, kan? So, bahagikan 13, jadi 1.48, ya. Ini 48 gram satu dia, satu dough.
Sudah siap dibulatkan. Rehatkan 15 menit. Tutup dengan kain. Oke, dah 15 menit. Buang anginnya. Oke, ini kacang merah 300 gram. So, saya buat bulat macam ni dalam 13 pieces. Ya. Ini. Buang anginnya, bulatkan dan masukkan ini, yang kacang tadi. Oke, di sini. Oke, letak ke sini. Saya buat macam ni ya, seterusnya sampai habis. Oke, okay, dah siap dibuat macam ni. Rehatkan 30 minit ya. Sampai mengembang dua kali ganda, tutup dengan kain. Oke, sudah 30 minit. Sekarang ni letak susu cair 2 sudu makan ya. So, oleskan ke atasnya. Sebab nak letak topping kan ke atas dia. Tabur wijen ke atasnya. Oke, panaskan 170 Celsius. Api bawah 10 menit panaskan. Sudah panaskan, masukkan ini. Ini tetap 170 Celsius. Api tukar atas bawah 20 menit ikut oven masing-masing. Oke. Okay? Okey, sudah siap. Roti gulung inti kacang merah. Roti pandan ya. Boleh cuba kat rumah dan jangan lupa subscribe, comment, share and like. Jumpa next video ya guys. Assalamualaikum. Bye.